Hai dulur Lingkar Media, pada video kali ini kita akan mengunboxing sebuah produk dari Eiger, yaitu kaos dengan seri Eiger Rugby Long Sleeve Shirt. Seperti apa lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, kaos ini saya beli di Eiger Adventure Store di toko offline. Kita buka saja langsung. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Kita bentangkan terlebih dahulu. Oke, desainnya polos sih, polos seperti kaos Eiger Pathfinder yang biasa dipakai oleh Bung Firsa Besari di ekspedisi atap negeri, biasanya seperti ini nih, ataupun Eiger Tactics yang biasa juga dipakai oleh Bung Firsa juga, yang seperti ini Eiger Tactics. Baik, kita masuk ke desain dari Eiger Rugby ini. Kita perlihatkan desain bagian depan. Ini benar-benar polos ya. Desainnya polos, tidak ada warna lain selain warna dasarnya. Ini warnanya kalau nggak salah warna olive atau warna hijau. Tersedia dua warna untuk seri Eiger Rugby ini. Warna olive dan warna hitam untuk seri ini. Nah, dari atas ke bawah pun ini tidak ada variasi lain, polos itu. Nah, sampai bawah pun sama. Kemudian di ini kan LS ya, atau long sleeve. Di ujung lengannya ini enggak ada rib atau enggak ada bantal. Ini polos seperti ini desainnya. Nah, seperti ini. Memang seperti ini. Begitu juga di bagian ujung apa namanya? Ujung kaosnya ini. Nah, seperti ini juga desainnya, tidak ada rib atau tidak ada bantal atau kombinasi bahan lain. Nah, untuk bahannya ini terbuat dari bahan polyester spandex. Di keterangan Eiger di web, bahannya adalah polyester spandex. Kaos ini sangat cocok untuk digunakan aktivitas hiking, running, nge-gym ataupun cycling. Jadi dengan bahan yang punya fitur cepat kering atau quick dry, kaos ini sangat cocok untuk aktivitas luar ruangan. Nah, desainnya hanya ada logo Eiger saja. Ini kelihatan. Ini logo Eiger-nya warna abu-abu dengan reflektif. Fiturnya reflektif. Jadi kalau terkena sinar cahaya, mohon maaf bukan sinar matahari, karena sinar cahaya dia memantulkan cahaya. Kalau pada malam hari disorot dengan senter gitu atau dengan lampu, karena ini dia memantulkan cahaya. Nah, seperti ini fiturnya reflektif. Nah, desain atau sablonannya seperti ini detailnya. Nah, kita masuk ke bahannya. Polyester spandex itu seperti ini, mulur gitu. Ini persis kayak bahan kaos Eiger Pathfinder, cuman kalau diraba-raba sih lebih tebal ini ya, kalau diraba-raba sekilas, tapi emang sangat mirip sekali dengan Eiger Pathfinder seperti itu. Untuk bagian kerahnya, ini kerahnya model kerah corong, jadi bulat gitu. Nah, bulat dengan ada apa namanya nih, semacam howl strap lah atau apa nih, nih kecil, jadi bisa kita gunakan untuk mencantolkan di capstock atau digantungan ya. Kemudian di dalamnya ada keterangan ukuran. Seperti biasa saya pilih ukuran XL. Ini regular fit, made in Indonesia. Ada logo Eiger-nya, sama kayak di bagian depan kiri ada logo Eiger-nya. Fiturnya pun reflektif. Baik, ini bagian depan. Bagian depannya seperti ini, polos, simple, dan bahannya melar atau mulur. Bisa juga ini nubuk digunakan untuk layering ya, layering system bagian inner.
Baik, lanjut ke desain bagian belakang. Desain bagian belakang pun polos, sama persis seperti bagian depan, polos. Tidak ada variasi lain, hanya ada logo Eiger di bagian tengah. Nah, seperti ini nih logo Eiger-nya. Oke, seperti ini dekat ya. Ya. Tuh seperti ini. Sangat detail dan bagus kualitas sablonanya. Lalu ada apa lagi? Tidak ada apa-apa lagi. Benar-benar polos untuk kaos rugby ini. Cuman kalau dipegang pun ini sangat halus bahannya, sangat enak gitu. Sangat halus, sangat enak dipegang. Ketika dipakai kayaknya juga enak juga nih. Belar, gitu kan? Baik, kita masuk ke bagian tag-nya. Biasanya di dalam ada tag-nya, di dalam bawah biasanya. Umumnya tuh ada. Nah, ya nih. Nih bagian tag dari kaos ini, hang tag-nya. Kita lihat. Oke. Ya ini. Kita lihat. Ini fiturnya adalah Tropic Dry Eiger Technology. Kemudian ada apa lagi? Oke, hanya ada itu ya, Tropic Dry atau fitur yang ada di kaos Eiger ini. Kemudian ini informasi produk ini, T-shirt atau kaos. Main fabric, bahan utamanya adalah 90% polyester dan 10% spandex. Jadi bahannya kombinasi 90% polyester dan spandex. Jadi yang tadi kami bilang polyester spandex. Dan di bawahnya seperti biasa saran pencucian. Nah. Made in Indonesia, dibuat di Indonesia, PT Gerindo Multi Product Industry. Oke, seperti itu kita masuk ke tag-nya atau bandrolnya. Oke. Ya, ini bandrolnya. Tag-nya biasanya ada fitur biasanya. Nah, ya kan, hiking dan trekking, oke, cocok sekali. Activity kategori, ini maksudnya kategori Eiger Mountaineering. Tropic Dry yang tadi di Entek, dan ini ini keterangan produk di bandrolnya. Rugby long sleeve t-shirt warna olive ukuran XL. Ini dibanderol seharga Rp209.000. Teman-teman bisa dapatkan atau bisa beli di web Eiger ataupun di e-commerce Eiger lainnya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Oke, harganya Rp209.000. Baik. Demikian info ataupun review tentang produk Eiger Rugby long sleeve t-shirt. Barangkali menjadi pertimbangan teman-teman ingin membeli kaos dari Eiger ini, yang bisa digunakan untuk layering system, bisa digunakan juga untuk hiking, trekking, cycling, gym ataupun running. Sangat cocok sekali dengan bahan yang cepat kering dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan tonton terus video-video di channel Lingkar Media. Thanks for watching dan salam Lingkar Media.